Ayo, so, sup bro, Lex di sini. So, kembali lagi bersama saya dan bersama saya punya Dash 110V1. Okay, jadi kat belakang korang, saya baru je settle buka enjin Demak AX90 saya. Okay, baru settle. So, ni barang-barang dia semua saya dah letak kat sini. Lepas tu casing enjin, exhaust tu lagi. So, saya letak tepi luar. Okay, so untuk sekarang, untuk motor dash ni, saya nak buka dia punya head sebab saya nak tukar dia punya spring valve. Kenapa saya nak tukar dia punya spring valve? Sebab dekat ujung dia kan, RPM ujung, dia saya dapat rasakan ada valve floating. Dia macam dah tak boleh pergi disebabkan spring valve standard ni yang lembut. So, saya tukar minyak hitam sekali lah. So, saya pakai minyak hitam Castrol juga. Untuk hari tu, saya pakai Castrol 1550. So kali ni saya pakai 1040 lah sebab malas lah pakai yang 1550. Dia awal-awal dia berat oh. Tapi bila dah jalan jauh macam contoh pergi Banting, pergi Morib, memang dia licin lah, dia ringan. Dia semakin panas makin ringan. Dari rumah saya nak pergi Putrajaya, dia tak adalah panas yang 100%. Dia baru panas dalam 50%. So tak dapat nak rasa dia punya ringan tu. So saya pakai 1040 je lah. Motor pergi kerja je pun, pergi kerja balik kerja. Lepas tu sekali saya beli gasket lah, gasket untuk motor saya ni 54 eh, wheel 110. Dan lagi satu, okay, saya nak terus pasang saya punya carburetor NSR ni guys. Okay, saya nak sumbat carburetor NSR dekat motor ni. So ni ya carburetor NSR ni. Carburetor NSR ni saya beli dari kawan saya, dia jual sebab dia tak pakai, jadi saya belilah carburetor NSR. Jadi tengkuk dia pun dah ada. Sebelum ni saya ada review barang ni, so saya tak payahlah nak review sekarang. Saya terus pasang je. Dan by the way, dia punya pilot jet adalah 38 dan main jet 110. So tadi dah pergi kedai, saya beli main jet 105. So saya akan tukar main jet luar nanti sebab saya rasa 110 tu macam besar sangat oh minyak dia. Tak apa, kita try dulu sesedap rasa. Apa-apa pun nanti kita setting. Okay, so ni spring valve dia, 110 racing. So ni memang keras lah. Jadi saya buka cover set dulu macam biasa. Lepas tu keluarkan minyak hitam dan kita buka head block dia macam mana. So let's go. Okay, saya dah buka dekat ni head block semua tu kan. So untuk piston tadi carbon dia sangat banyak. So sekarang saya dah gosok punya gosok dan ni je lah hasil yang saya dapat. Kalau nak betul-betul bersih kena rendam dengan degreaser lah. Lepas tu ni head. Head pun carbon dia banyak tadi. Lepas tu dia punya dekat sini yang intake ni kan kuning gila. Kuasa sini pun si kuning. Ha, tengok. Saya nak grind valve balik sebab tadi masa saya letak petrol kat sini kan, saya nampak dia macam ada kebocoran dekat exhaust. So itulah yang bagusnya kita buat checking ni. Kita setiap bulan buat apa ni, service top set. Paling bagus sebulan lah. Tapi serius lah, sebulan koyak lah duit tu. Okay, dan ni satu saya nak cerita ya kat korang. Masa saya buka saya punya spring valve tadi, saya nampak yang sebenarnya saya salah pasang spring valve saya sebenarnya. Sepatutnya spring valve tu yang ni, yang benda ni, ini kat bawah. Lepas tu yang ada ruangan ni kat atas. Tapi masa saya buka tadi dia macam ni guys. Yang ruangan ni dekat bawah, yang sempit ni kat atas. Patutlah bila high RPM dia tak boleh nak ni sebab salah pemasangan. Dan lagi satu, bila dia RPM bawah pun dia rasa macam tak berapa nak sedap lah. Dia rasa lain, tak macam normal. Dia bukaan valve intake dan exhaust dia macam tak stabil. Macam tu lah yang apa yang saya boleh katakan. So cara pemasangan macam ni adalah salah. Yang sebetulnya adalah macam ni eh. Okay, macam ni. Yang gelung dia yang paling kecil kat bawah, yang ni yang gelungan yang paling besar kat atas. So saya salah pasang spring valve lah sebenarnya kan. Tu yang menyebabkan floating. Dia bukan floating sajalah, tapi bukaan valve tu dia tak stabil. Lagipun tak apalah, saya pun dah terbeli spring valve racing. So kita sumbat lah spring valve racing tu. Alright, jadi saya dah grind valve dekat bahagian exhaust dan intake. So intake okey jugalah, tak ada masalah. So exhaust pun lagilah mantap. Tak ada apa-apa kebocoran. Tadi saya dah letak dekat sini, kita letak petrol dan tak ada bocor, so okey lah. Cuma ni je lah, carbon ni lah susah nak hilang. Boleh je hilang ni, tapi itulah
Malih lah nak buat. Aku bapa lah ni. 11.26 tu. So untuk spring valve racing ni, dia agak susah nak agak mana satu bawah mana satu atas. Kalau valve standard ni senang. Ni korang pun tahu mana satu atas mana satu bawah. Yeah, macam ni. Yang ni bawah, ni atas. Tapi untuk valve spring racing ni agak susah nak agak. Tapi kalau cara saya kan, kita ambil yang tengah ni, macam ni kan, ni dan atas ni kita pegang. Lepas tu kita tengoklah mana satu yang macam lebih banyak ruang. Tapi bila tengok balik dia macam lebih kurang je tu kan. Macam lebih kurang. Saya try macam ni kan, dia ada perbezaan nombor dia. So kita ambil 3 ni, 1, 2, 3. 3 gelong, so 1.2. So kita ambil 3 gelong atas lah, 1, 2, 3, 1.4.1. So ini bawah lah kiranya, ni atas. Saya guna cara macam tu je. Tak tahulah betul ke tidak ni guys. Alright, so korang 1.5. Saya dah siap pasang head block semua. Lepas tu carburetor Nissan ni saya dah masukkan dekat cable throttle tu. Lepas tu tapet saya belum setting lagi. Nanti jaga saya buat. Alright, jadi saya dah settle lah. Dan carburetor saya dah setting, cable dia saya dah setting ngam-ngam. So saya dapat settingan yang tembak tepi guys. Saya tak nak macam ni sebenarnya, tapi terpaksa sebab kabel minyak petrol ni sangat pendek. Bila benda ni ke hadap depan, memang tak sampai guys. Untuk laluan minyak dia memang tak sampai. So saya terpaksa kena beranikan diri untuk carburetor NSR ni tembak ke kiri. Dan yelah, ni pun ngam-ngam je dapat masuk ni. Tengok, nampak macam terlalu racing pula guys. So korang boleh dengar bunyi dia. So dalam head ni ada spring valve racing. So memang support dekat RPM tinggi lah. Tengoklah macam mana guys, nanti kita try top speed lah macam mana untuk settingan macam ni. Adakah boleh ataupun tidak. Yo, so ini hari yang kedua. 1 hari bulan 11 2022, pukul 7.22 malam. Baru balik kerja kat guys, baru lepas makan. Okay, jadi ini sedikit update tentang spring valve. Spring valve dengan carburetor NSR ni. Untuk spring valve, sekarang dia punya bukaan valve intake dengan valve exhaust sangat sempurna. Bukan macam sebelum ni. Sebab sebelum ni saya pasang spring valve terbalik kan. Lagipun dia dah lembut juga tu rasanya. Sebab apa, spring valve standard kan, dia lembut. Lagi-lagi saya pasang terbalik. Bila tukar spring valve racing dan pasang cun-cun elok-elok, memang terbaik. Memang saya boleh dapat dia punya respon tu sedap. Dan saya ada test speed, memang dia boleh masih keras lagi dekat high RPM. Memang sedap lah. Untuk carburetor lah, setting masih tak cun. Dan pusingan angin yang saya dapat dalam, dah dekat 2 pusingan lengkap lah macam tu. So saya akan turunkan pilot jet dari 38 pergi 35. Lepas tu cable throttle. Cable throttle ni saya buat macam ni guys, sebab kalau benda ni kat belakang, apa ni, dia pendek. Kalau buat macam ni, dia okey. Cuma sama juga, masih pendek. Tengok ni kalau saya buat macam ni kan. Kalau saya buat macam ni, dia tertarik. Dia tertarik. So agak bahaya lah. Gara-gara ni kan, semalam masa saya test, saya terlanggar benda tu tau, tembok tu. Tengok kaki saya guys. Saya terlanggar. Saya sempat elak, tapi kaki saya lah yang kena. Lepas tu akhirnya jatuh juga. So ni cable throttle wave 125 lah. Panjang sikit. Cable throttle wave 125. So saya buka low cover set macam biasa semua. Lepas tu kita tukar pilot jet. Alright, jadi motor ni macam biasa lah. Buka dia punya dekat tengah ni. Kepala dia kat depan tu saya letak situ. Lepas tu ni kena tarik sikit. Lepas tu ni throttle dia. So cable throttle pun dah cabut. So tinggal keluarkan lah. So, cable throttle yang ni original the 110V1. So, untuk cable ni nanti saya akan masuk dekat demak lah. Sebab saya pakai carburetor wave 125 22mm kan. So, untuk cup NSR ni saya akan pakai yang ini, wave 125 baru. Right guys, jadi akhirnya boleh buka dah benda ni. Tempat ni kita panggil nozzle. Tempat pemegang main jet.
akhirnya boleh buka. Saya pun tak tahu guys macam mana saya punya idea tadi. Memang random. So ni dah rosak dah. Ni case 110. Mula-mula saya nak try pakai gergaji tau. Saya nak gergaji dekat bahagian tengah ni supaya kita boleh masukkan screwdriver dan boleh buka. Tapi tak boleh lah, tak kuat. Lepas tu saya buat macam ni pula guys. Saya cuba-cuba je tau. Okay, ni kekal macam ni tau. Lepas tu anggaplah time tu ada main jet. Okay, saya letak lah. Okay, anggaplah time ni ada main jet kan. Saya macam ni, saya tekan kuat-kuat. Lepas tu saya buat macam ni. Lepas tu tiba-tiba lembut. Tiba-tiba boleh buka. So okay lah tu. So memang boleh nampak kat sini 110. Dengan ini saya beli dekat kedai ni 105. Nampak tak beza dia guys? 110 tu besar. So untuk ni tak payahlah ketat sangat. Nanti susah nak buka di kemudian hari. Lepas tu untuk pilot jet. Okay, ni pilot jet standard 38. So kat sini saya ada lagi apa, dua pilot jet LSR. So ini 35. Ini 35. Ini 32.5. So saya rasa saya nak cuba yang paling kecil ni kot, 32.5. Kita try macam ni. Lepas tu ni saya nak tukar kot kabel hose ni. Susah nak kena buka sebelah tu. Aduh. Okey, rasanya tak jadi kot. Saya pakai balik kot 38 ni. Sebab okay, korang tengok ni, 38 dengan 32 yang saya beli kat kedai, saya dah agak dah semua kabarita sama je. Okey, korang tengok ni, yang sebelah kiri ni 38. 38 tu lubang ni kecil je. Okey, ni 35. 35 kedai, ni 38 standard. So saya rasa saiz 38 ni adalah saiz yang paling kecil kot dalam kategori carburetor NSR ni. Okay, balik je lah. Nantilah saya cari-cari dekat Shopee macam ni. Alright, jadi saya setting apa ni, throttle macam ni eh. Macam ni. Lepas tu, kabel wave 125 ni panjang sangat guys. Tapi bagus lah, selamat. So kita belok kiri kanan, dia tak ternaik sebab pendek. So bagus lah. Okay, tu cara saya guys. Letak nut pun boleh. Tapi bagi saya, saya buat cara macam ni lah lagi sedap. Sebab dia ada lantunan. Kalau nut kan dia besi, so dia kurang ada lantunan. Dia mesti ada macam free kat tu sebenarnya. Oh, tapi bila saya tengok balik benda ni, dia macam dia masuk tiba-tiba eh. Saya rasa saya kena tambah nut sikit kot. Tambah nut sikit supaya bila kita ikat benda ni, dia lebih ketat. Okay, jadi yang belah sini dah settle. Okay, korang nampak tu eh, dia punya nut. Lepas tu saya dah buka belas sini sebab saya nak tukar petrol filter. Saya rasa saya punya tangki full tu. Boleh dikatakan full lah juga. Jadi saya dah buang dia punya petrol dekat tangki tu dekat sini. Lepas tu saya dah cabut dia punya pipe dengan ni sekali. Dia punya filter dah kotor dah. Dan selepas tu saya masukkan pipe hose yang baru. Ni nanti saya ketatkan pakai kabel tie. Lepas tu saya dah masukkan minyak sikit. Saya nak tengok dia punya minyak tu keluar laju ke tak. Wow, laju siap. Okay, so minyak bergerak dengan laju. Mantap. Ini saya tak pakai filter. Nanti kat depan tu nanti kita tengok lah macam mana performance dia kalau pakai filter. Seloknya pakailah filter kan. Takut ada apa-apa. Alright, so saya dah ketatkan dekat bahagian situ. Saya pakai yang untuk ikat pipe tu, yang besi tu. Lepas tu saya dah pasang filter. Then jom kita tengok dia punya kelajuan. Laju tak? Oh, so memang sebab filter lah dia jadi lambat. Tapi tak apalah, asalkan dia kena filter. Kalau tak kena filter, pisang tu. Okay, so saya terus set up pergi dekat ni lah, carburetor. So alright guys, jadi saya dah settle untuk motor ni. So untuk kabel throttle Wave 125 memang ngam lah dekat carburetor NSR. Kita pergi ke kiri ke, ke kanan ke, dia memang tak tarik lah sebab dah panjang nak buat macam mana. Okay, lepas tu kat dalam tu macam tu ya guys. Okay, saya takkan biarkan carburetor ni dia open. Jadi saya letak lah botol minyak hitam Castrol ni macam ni. Saya potong. Okay, macam tu ya. Supaya tak masuk air. Okay lah kan daripada tak ada. Lepas tu dia punya filter macam ni. So lepas ni saya rasa saya nak cuci motor. Sebab motor saya pun dah lama tak cuci.
memang legend lah. Cuci motor pukul 10.55. Carburetor pun tak dapat settingan yang betul lagi. So tak apalah, pakai je dulu. Nantilah saya setting balik kalau di hari yang akan datang. Nanti saya buat video cara setting carburetor NSR sampai dapat setting yang ngam pada setiap motor. Alright, so tu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, dan kalau korang suka dengan YouTube channel saya, korang boleh subscribe. So jumpa lagi di video akan datang. Bye. By the way, ni exhaust CJ pun 28mm. Mantap.